keluarga beri lampu hijau. Sarah Menzel siap masuk Islam ikut Azriel Hermansyah. Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel menjalin hubungan beda agama. Sarah yang memeluk agama Hindu mengaku siap masuk Islam mengikuti keyakinan Azriel jika kelak mereka menikah. Hal ini disampaikan dalam vlog di Hermansyah Asics yang diunggah pada Sabtu 9 September 2023. Saat itu, Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel menjawab pertanyaan netizen. Salah satunya tentang rencana ke depan mereka sebagai pasangan beda agama. "Kalau ke depannya, Sarah kalau bisa dikasih jalan tinggal nunggu waktu yang pas aja guys," kata Azriel Hermansyah. Sarah Menzel menjelaskan tentang tradisi di Bali yang mengharuskan seorang istri wajib mengikuti suami. "Soalnya kalau di Bali itu, kita yang cewek biasanya ngikut suami. Misalnya sama-sama Hindu, kalau misal dia rumahnya di mana, kita harus ngikut suami. Nggak boleh suami yang ikut," ujar perempuan berusia 21 tahun itu. "Tapi suami boleh ikut ceweknya kalau di keluarga ceweknya nggak ada saudara cowok. Sarah kan ada kakak cowok, jadi dia yang di rumah, dia yang harus nerusin keturunan," imbuhnya. Azriel Hermansyah mengatakan bahwa dia tak pernah memaksa Sarah Menzel untuk mengikuti keyakinannya. Namun dari keluarga Sarah memang sudah memberikan lampu hijau. "Ini bukan paksaan ya, tapi memang mamanya juga sudah boleh-boleh aja, asal dari akunya aja. Jadi ini bukan paksaan, aku nggak pernah maksa," kata putra Anang Hermansyah tersebut. "Karena mama papa kan beda agama, tapi papa yang ikut karena mama dua-duanya cewek dan mama tuh anak pertama. Jadi kalau misalkan mama ikut papa, gak ada yang ngurusin sama sekali karena adiknya mama sudah ikut suaminya," ucap Sarah menyambung. Untuk target nikah, Azriel Hermansyah menjawab ketika usianya sudah menginjak 25 tahun, yang berarti 2 tahun lalu. Azriel mengungkap bahwa Sarah sepertinya siap dinikahi kapan saja.